Hey semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal balik lagi ke member mem dari subscriber. Dan sudah masuk ke part keberapa nih? Udah gak ada part-partan lah ya, kita bikin terus selama kalian suka member. Langsung aja kita ke member, ini dia. Nah guys, ini makasih banget buat kalian yang sudah nontonin member terus ya. Terus juga ini udah berapa nih cok? Terakhir itu udah 53.000 like. Wih, gila. Ayo tembusin 100.000. Kalau bisa tembus 100.000 ya, gua bakal lanjutin member. Kalau nggak tembus, tetap lanjutin dong. Karena kita bikin konten bukan berdasarkan like ya, tapi berdasarkan iya. Langsung aja kita ke internet ke Facebook member atau fanpage gue ya, let's go. Oke, ini dia fanpage-nya guys, makasih banget buat kalian sudah follow dan juga sudah like. Apalagi buat kalian sudah komentar nih. Wah, ini pasti banyak banget nih. Udah 1400 komentar ya. Gila, makasih coy. Langsung aja kita cek meme-meme yang lucu-lucu. Meme. Face lu aja gue yang curin, apalagi mentalmu. Easy man. Udah. Ini mah editor berkelas kali, bukan meme. Salah server, Bambang. Ya ampun, kamu punya masalah hidup ada apa, Dek? Kenapa nangis gitu? Belum top up ya? Atau diamondnya merah nih, guys? Kayaknya diamondnya merah nih guys, minum minus ya. Makanya kalian merindukan gak bulan Ramadan guys? Kalau kalian merindukan, kita harus siap-siap menyambut bulan Ramadan ya. Ya kan maksiat terus lo ya. Oke, kurang-kurangin toksiknya guys. Pada ingat semua kan? Apa nih? Hai, gue bakal bawa kalian kembali ke 2018 dan 2019. Ya Allah. Asli sih. Set. Wah, itu tuh awal mulai emote shoot ya. Joget-joget lobby, emote shoot. Tapi dulu emote shoot itu bukan pakai AR, guys. Dulu tuh pakai AWM ya. Ini apa nih? Ya Allah, ini Fortnite masih hidup gak sih? Atau dia sudah meninggal dibikinin kayak gini, coy. Tapi ganteng loh Fortnite ya, walaupun botak, guys. Ya lihat tuh. Manis-manis gimana gitu, guys. Jadi ini efek-efek yang orang di TikTok kalau misalnya udah ada anggota keluarga yang sudah pergi gitu kan, tapi dibikin kayak video. Apa nih? Udah di DM sama orang luar, katanya soal counter chrono. Gimana caranya? Dari orang Brazil. Gimana cara counter chrono? Pakai Messi katanya. Katanya Messi mau collab dia sama sebelah, gak tau mau apa enggak tuh. Kalau emang beneran kan, Chrono kan keluar shield gitu ya. Messi ntar kalau kita nembak, tembus shieldnya langsung guys. Ataupun meruntuhkan shieldnya Chrono. Wih, apa nih? Bang Dani nih. Wih, keren nih guys, coba lihat guys. Wow. Ini game apa? Ini game Free Fire, di remake ya? Ini baru namanya editor nih. Ini pasti dibuat ulang nih pasti gamenya. Terus set. Wah. Asli sih lebih HD ya. Ada LED dah coy. Keren sih. Ada frontal. Pakai shotgun one punch man ya. Wah, ini apa namanya Glow Angel nih, pengen banget sih gua punya coy. Semoga cepat keluar lah ya. Ada Budi juga. Itu harus sejak kapan ini lampunya di ungu dalam sini? Tapi keren loh guys. Asli. Semoga Free Fire ada versi HD-nya ya. Bang, saya pesen charger Oppo, pas saya buka kok beda mereknya. Mereknya aduh, kebalik. Itu kebalik. Ada aja abang-abang ini ya. Semua dijadikan burik, tidak ada anime yang aman. Wah, kata siapa tidak ada anime yang aman? Studio Garena tuh bakal melanjutkan season 3 Jutsu Kaisen. Ya, Diamond Kominus. Jangan malu, kalian punya diamond dikit. Malulah punya diamond dikit tapi minus juga, guys ya.
udah demennya dikit minus. Waduh, cocok. Bener sih, emang jangan sampai minus lah, karena itu bakal merugikan kalian dan memalukan diri kita sendiri, guys. Benarkah bang ini bakal di nerf? Mengurangi damage pelindung, main tidak bisa menembak. Oh enggak, ini enggak. Ini terlalu banyak sekali yang di nerf ya. Ntar orang-orang kalau nerfnya parah kayak gini, kayak ini yang ada demo massal ya. Orang-orang udah beli krono kan kayak diamond, masih kesel tuh. Aku kok kenapa nih? Kok ada si botak? Astagfirullah. Anjir, kaget cu. Nah inilah ya, Eren setelah collab kan. Matanya bentar lagi pakai kacamata nih Eren ya. Eren pakai kacamata jumpshot. Oke, kita tunggu aja. Tetap pakai skidoo walaupun gak ada skinnya. Mantap. Selalu aja guys ya, kalau kalian tuh terbiasa dengan shotgun 2 yang tanpa skin, saat kalian terturnamen yang tanpa skin, itu bakal udah biasa dan kalian justru lebih keren. Bayangin ya, kalau orang yang ngeratain pakai shotgun skin dengan orang yang pakai shotgun kayu, pasti lebih orang terpukau dengan yang shotgun kayu, coy. Gitu gak sih? Karena lebih susah gitu loh. AOT buatan Garena, fosil titan tulang Eren. Bukti AOT buatan Garena tuh kan. Bener fix. Hajime Isayama adalah karyawan Garena ya. Bener gak guys? Ponding titan udah keluar nih. Ini zaman sebelum keluarnya di komik guys ya. Emang bener. Tampan dan hayu. Aku menyebutnya tampan dan hayu. Aku menyebutnya tampan dan sasageo. Sekarang lagi rame beginian ya. Jadi ini awalnya kan tampan dan berani guys ya. Kalau ini tampan dan hayu. Kalau ini kan tampan dan sasageo. Shinzo sasageo. Pencet. Ya Allah. Kuat mati dong. Sengaja itu sengaja. Jangan bohong lu. Lihat nih guys. Bayangkan saja one hit mati, jir. Damage nambah atau fire nambah, kurasi nambah, range nambah. Dah, pakai shotgun, pakai AWM dah, mati semua orang pakai ini. Usrain boleh tapi jangan lupa sholat ya bang. Lihat nih, Mythical Glory, ini juga master. Mereka meninggalkan sholat demi sebuah rank. Kalian jangan mendewakan rank guys, oke? Okay? Ingat, game tuh hanya untuk hiburan ya, bukan jadi tujuan utama kalian guys. Tapi kalau kalian emang player e-sport, boleh kali ya, tapi tetap harus mendahulukan yang namanya ibadah, belajar, dan juga berbakti kepada orang tua, guru. Ini gue tahu sih di TikTok ya, di manga, di anime, di Free Fire. Aduh, kita buktikan ya. Nah lihat, ganteng nggak? Ganteng mana melipai guys? Lihat ini dan perbandingan ini jauh sekali kan? Karena di sini settingan low. Kalau di sini udah high boss, mana ada burik ya nggak? Salam pramuka, so ikut pramuka ngomong R aja belum becus tapi nyari duitnya lebih becus dari lu. Mampus lu ya. Makin tahun makin jelek, bener gak ya mbak guys? 2018 kita dapat bundle ini yang hijau. 2019 kita dapat bundle merah Santa. 2020 cuma dapat ini doang, kotak sama banner ya. Tapi ya sudahlah, syukuri aja Garena tuh semakin banyak kok hadiah-hadiahnya. Lihat masa depan. Belum rilis guys ini Titan Eren ya. Kayak gak serem seserem ini deh. Jangan terlalu melebih-lebihkan, oke? Sesaat lu temen lu kenok dan lu gak bantuin. Karena lu tahu mati dalam perang itu syahid. Masya Allah brother, keep it halal brother ya. Mantap brother. Tapi gak gitu konsepnya ya. Mati dalam perang FF kagak syahid ya. Cuma bikin mata rusak doang main FF. Momen ketika bocil kalah sparring ya. Kurang lengkap nih. Double vector sama bom. Wah udah lengkap sekali. Apalagi kalau mode yang ini infinity guys. Beli bom udah. Tapi udah bener ya. Bom 1 ini double vector 2. Tapi kurang infinity. Kenapa gue sih bisa kayak gitu jir? Kok bisa gitu sih? Ini pasti video, ini tahu gue guys, ini video. Terus gue sih kayak gitu-gitu doang, dimain-mainin. Udah, gak bisa gue kayak gini, pepeng shoot. Kucing udah bisa pepeng shoot sekarang coy. Ada bocah nih, kenapa bocah nih? Ya Allah itu ingus meler. Nih, lap dulu nih, ini Lap
Allah, gua mah. Nah, lihat nih guys. Bari ya, undangan khitan. Putra kedua Bapak dan Ibu Eli Jayanti, Haji Yati. Wah, udah. Bentar lagi keponakan gua kemarin jangan-jangan ya. Dapat dari mana ya, FFD guys? Emang kenapa kalau dia burik? Lu punya pintu dia enggak? Itu bukan burik bang ya. Maaf nih. Itu pixelated namanya. Mana? Yang bilang burik itu mana? Ini burik kagak kan? Oke guys, jadi mungkin itu aja untuk meme kali ini ya. Dan ternyata kocak-kocak banget untuk meme minggu ini. Dan gimana menurut kalian, apakah Free Fire kesini makin keren ya? Dan juga banyak collab-collab yang bikin kita tungguin. Tungguin aja lah ntar pokoknya. Ya sudah, mungkin itu aja untuk member edisi minggu ini. Semoga kalian suka. Dan tembusin views-nya, like-nya sampai 100 ribu. Oke, thank you semua udah nonton. Dan sayonara.